kasih. Selamat siang. Ya, pemirsa, kami hadirkan informasi berkaitan dengan Gunung Ruang ini, di mana sementara ada juga terjadi Gunung Merapi yang berada di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta yang kembali meluncurkan awan panas maupun guguran lava. Dari periode pengamatan pukul 00 hingga 06.00 waktu Indonesia Barat, Kamis 18 April 2024, Gunung Merapi meluncurkan dua kali guguran lava dengan jarak luncur maksimal 1,3 km ke arah Kali Bebeng. BPPTKG Yogyakarta juga mencatat terjadinya kegempaan guguran 27 kali, gempa low frekuensi 1 kali, gempa fase banyak atau hybrid sebanyak 24 kali, kemudian gempa vulkanik dangkal 4 kali, dan gempa tektonik jauh 1 kali. Sebelumnya pemirsa, pada Rabu 17 April, Gunung Merapi kembali meluncurkan awan panas guguran dengan durasi 120 detik, amplitudo maksimal 46 mm, dengan jarak luncur 1 km ke arah Kali Bebeng Kerasak. Hingga kini, tingkat aktivitas Gunung Merapi masih ditetapkan pada level 3 atau siaga.